ini satu normal praktis. Setiap kali pilihan raya selesai, akan ada rasa tak puas hati berdasarkan kepada fakta-fakta yang mereka temui. Jadi dua-dua belah pihak ini biasalah membangkang, dan yang menjadi kerajaan pun dia ada perkara-perkara yang dia nak file petition ini. Jadi sebab itu kita file. Jadi kalau BN pun file, maknanya ada perkara yang dia pun tak puas hati dengan SPR, menunjukkan SPR gagal dalam banyak perkara untuk mengendalikan pilihan raya. Dalam sejarah kita, satu dua kes pernah dikemukakan tiap kali selesai pilihan raya. Belum pernah dalam sejarah sampai dekat 80-90 petition dicadangkan untuk dikemukakan. Ini sahaja cukup alasan untuk pengurusi Timbalan Pengurusi dari Suruhanjaya letak jawatan segera kerana cuai, terlibat dalam kegiatan curang dan penipuan dalam pilihan raya.